Oke, teman-teman, saya akan lanjutkan untuk menggunakan maskara. Karena bagian mata itu sangat penting, jadi saya akan menggunakan maskara. Oke, pertama saya akan aplikasikan maskara. Oke, mungkin seperti ini. Kita harus aplikasikan dengan perlahan karena maskara bisa membuat bulu mata menjadi menggumpal. Mungkin kita bisa menggunakan lebih dari 2 kali untuk mendapatkan mata yang indah dan bulu mata yang panjang. Kalian bisa menggunakan apapun itu maskara bentuknya. Yang terpenting adalah selalu berhati-hati menggunakan maskara. Oke. Saya akan mencoba untuk melakukannya 2 kali. Saya harap ini tidak salah. Kalau kita membutuhkan maskara yang baik, itu mungkin kita bisa mengaplikasikannya lebih dari 2 kali. Oke, untuk yang berikutnya. Untuk bagian mata sebelah kanan. Jika kalian ingin menggunakan maskara dalam bentuk yang panjang, kita harus menggunakannya lebih dari 2 kali. Setelah kita menggunakan maskara, mungkin kita bisa menggunakannya lebih dari 2 kali. Kita panjat mungkin ke bagian bawahnya. Kita aplikasikan. Harus berhati-hati karena jangan sampai kotor. Setiap wanita selalu menginginkan bulu mata yang indah. Mata yang indah bersinar itu menampilkan sebuah kualitas yang baik juga untuk maskaranya. Jangan sekali-sekali menggunakan maskara, mungkin ketika kita menggunakan maskara banyak sekali bulu mata yang jatuh dari bawah mata kita. Ya, ini harus perlahan-lahan karena jika tidak mungkin kita akan terlihat bagian bawahnya hitam. Oke, okay. Ya mungkin hanya maskara yang sederhana bisa membuat mata kita lebih indah. Hanya itu aja. Mungkin jika kalian ingin menggunakan maskara lebih banyak lagi, kalian bisa gunakan. Mungkin saat ini saya menggunakan hanya maskara seperti ini saja. Ya, teman-teman, terima kasih.